Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin optimis dapat merangkul suara di Sumatera Utara sebesar 70%. Hal ini diungkapkan Ma'ruf Amin usai menghadiri peringatan Maulid Nabi di Medan Sumatera Utara Selasa siang. Ustadz Yusuf Mansur dan mantu Jokowi Bobi Nasution turut hadir dalam acara yang berlangsung di gedung MMTC Jalan Ring Road Medan. Kepada wartawan, usai menghadiri peringatan Maulid Nabi, cawapres nomor urut 1 mengatakan optimis bisa mendapatkan dukungan suara dari masyarakat Sumatera Utara 70%. Lebih lanjut, Ma'ruf mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat Sumatera Utara untuk memberikan hak suaranya dalam Pilpres 2019 mendatang dan tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, tetap santun dan jangan menyebarkan berita hoax, fitnah yang dapat merusak persaudaraan. Optimisme dapat berapa persen Pak Kiai? Tidak, 70%. Ya, saya sudah minta dukungan. Dan kedua, tetap jaga persatuan dan keutuhan bangsa.